ada abang. Belajar apa di sini? Halo. Hah? Harus sayang ya. Ya. Halo, halo, gue Desi mau unboxing Nintendo Switch, hadiah dari suami. Ya ampun, ini tua-tua mainnya Nintendo Switch, gak apa-apa ya. Kita buka ya. Kardusnya segini, kecil banget. Belakangnya gambarnya gini. Balik sini. Terus di sini ada tulisan-tulisan gitu deh. Oke, ya. Takut jatuh. Isinya gini. Kelihatan gak sih? Jadi isinya cuma ada si mainboardnya Nintendo Switch. Mainboardnya Nintendo Switch. Opsi. Mainboardnya guys, mainboardnya. Ini bisa berdiri kayaknya. Ya. Jadi bisa berdiri gini. Nah, kelihatan gak sih? Seperti ini. Mainboardnya kita taruh dulu. Terus ini ada joysticknya yang imut-imut banget, ya ampun. Tadinya mau beli yang versi apa? Versi Animal Crossing-nya, tapi nggak ada. Ini udah syukur ada, karena di beberapa toko udah sold out semua. Jadi kita dapetnya yang biasa, yang neon. Color joysticknya. Terus ini bagian atas, kita keluarin dulu kardusnya. Terus di bawahnya ada manual book, skip aja. Terus ini ada jadi katanya kalau buat main itu bisa, ini caranya kayak gini kalau gak salah. Oh, jadinya kayak gini. Joystick, tuh. Bentar lagi. Terus ada, ada HDMI juga. Jadi kalau Nintendo Switch ini bisa buat dimainin di apa? Di TV. Jadi ini jadi mainnya gitu, kayak Xbox atau PS gitu. Terus ini yang buat disambungin ke TV-nya. HDMI-nya dapet. Terus ini kabel charger. Kabel chargernya mirip sama Android Type-C. Android, iPhone juga mirip nggak ya? Pokoknya Type-C gitulah. Terus lagi ini apa ini? Ini dockingnya. Jadi kalau main di TV kan nggak mungkin digeletakin gini kan. Jadi dockingnya tuh gini. Gini terus harusnya sih gini. Yes, gini. Terus nanti kita mainnya gini. Dari TV. Gitu. Nice. Wow, nice, nice. Terus terakhir dapat ini. Dapat ini. Ini itu buat kosong ya, kosong. Tinggal plastik dulu. Ini itu buat gini. Kalau nggak salah. Coba kita ambil lagi joysticknya. Kita buka dulu. Takut. Oke.
buka lagi. Stop. Ini buat main gini. Tunggu, ini plus-plus. Nah, jadi gini. Jadi kalau main, ininya dimasukin ke tangan gini. Gini deh. Gitu. Jadi bisa dua player gitu. Udah gitu doang sih. Gamenya karena Animal Crossing gak ada, jadi tadi gue coba beli yang Two Point Hospital. Kelihatan gak backlight ya? Two Point Hospital. Nanti mungkin nextnya gue akan review game ini. Kayaknya belum pernah ada yang review sih. Rata-rata nge-reviewnya paling Animal Crossing kan, atau yang Minecraft, atau yang Mario Bros gitu. Yang ini yang Two Point Hospital. Itu aja. Apa lagi ya? Kalau ada yang mau tukeran joysticknya, tapi nggak mau yang abu-abu boring, ya. Gitu deh. Udah kali ya. Ya pokoknya gitulah. This is USB. This is HDMI. Where I have to put the HDMI. Oh, norak maklum. Sekali lagi dikasih tahu. Sekali lagi nih, ini ada HDMI out. Jadi nanti kalau misalnya mau connect ke TV, kabelnya itu masuk ke sini nih, ke dalam sini. Dalam sini nih ada HDMI, ada USB, ada adaptornya. Nih, AC adaptor, bener ya? Iya, bener. Gitu, jadi gitu. Terus nanti biar kabelnya nggak berantakan tuh ditutup sini, terus bisa masuk keluar dari sini. Pantesan tadi tuh gue bingung, ini tuh gunanya buat apa? Ternyata itu. Udah, gitu doang. Oh, kalau mau ngecas juga lewat sini. Ya kan ya? Coba kita lihat lagi ya. Oke, ngecas itu bisa lewat sini mungkin, karena gue belum tahu sih, karena ini pertama kalinya gue lihat. Ngecas tuh bisa lewat sini mungkin, atau ini tadi yang AC adapter. Gitu aja. That's it. Thank you for watching. Bye.